Kamu sebagai sponsor dan supporternya Surya gimana? Saya kecewa hari ini. Bagaimana Sur pagi ini Sur? Alhamdulillah Pak, pagi ini kita nomor 4 Pak. Wah, kalah sitik banget ya Sur. Iya, tadi di tanjakan terakhir itu sempat kita berikan tapi habis saya Pak. Hari ini Surya hampir juara. Predikatnya ya. Kamu sebagai sponsor dan supporternya Surya gimana? Saya kecewa hari ini. Kamu gimana sebagai supporter itu harus memberikan semangat yang bisa menjadikan tapi, dia juara. Tapi hari ini tuh dia top 10-nya bagus, lebih bagus dari Ali Pak hari ini Pak. Cuma iya, dia sayang memang. Sayang Pak, dia pas di turunan dia kena mental di salib kopi Pak. Oh, karena kami itu biasa pertarungan biasa Pak, jadi seharusnya dia itu bisa menang Pak, tapi gimana lah namanya nasib Pak. Dia top, oh, top dia Pak. Kan seluruh apa viewernya Ari-Ari juga Surya Utama itu kan taunya Surya itu sing bau reksa mangunan toh. Iya toh. Nah, itu kan mungkin karena supporternya kamu tuh loh Mar. Saya udah jadi kompor hari Pak, pas sama teriak-teriak di bego Pak. Tetap aja ngalah Pak, gimana dong Pak. Wah. Padahal dia latihan ikut loh pagi sore ya. Kalau saya ikut mungkin saya juara satu Pak. Oh iya. Latihannya. Apa pesan apa terakhir buat Surya ini? Pokoknya Surya jangan patah semangat aja. Betul. Gitu ya. Besok kita buktikan harus dapat satu. Ya. Kesempatan lagi. Oh. Besok kapan-kapan kita adakan duel khusus antara Bogi dan Surya gimana Mar? Saya juga dong. Nah, kalau kamu. Oh, itu kayak tadi sepit cuma 9 itu okay. Mudah Pak, saya ketawa-ketawa aja Pak. Oke, okay, besok kita lagi, ya, adakan ya, bertiga ya, duel ya, Surya, Bogi ya, dan ya, Muamar. Oke? Oke. Oke. Sip. Oh. Oke, okay, kita akan ketemu pada duel bertiga ya, besok. Jangan lupa saya okay. Janji Riaris. Oke, okay, terima kasih semuanya. Ya. Ini juga dari Ponorogo ini. Ponorogo. Warok Ponorogo ini. Kowe kudu menang wis, Sur. Ora ming ngono lho iki omprok lho. Heeh, ora menang lebih dua sik. Mantap. Mantap lah, jangan lupa. Ini harus pokoknya jangan lupa like YouTube-nya Pak Aris. Mantap. Waduh sini. Ini targetnya juara berapa ini? Targetnya pokoknya penggembira partisipan. Wah. Mantap. Kesiapan para tim Marsal
yang akan mengawal pembangunan. Wah, mantep. Ini tim Marshal kita yang akan mengawal sampai finish pembangunan. Wah, mantap. Sampai di pertigaan Imogiri Mangunan untuk 35.50 sudah start, kemudian segera diikuti untuk 35 up. Start untuk, halo Mas Anto. Ini udah untuk 50 up. Ini kemudian untuk kelas Brompton. Kelas Brompton. Wah, Mas Adian mah. Ini ketuanya Pak Dodi. Assalamualaikum. Oke. Oke, oke. Tang limo dulu. Yuk. Untuk kelas 35 under ini ada peserta Bogi, Brilian Prasetyo, ada Surya Utama, ada Ridwan. Untuk jarak total dari lokasi start sampai finish adalah 14 km. Flying startnya 8 km, kemudian pada 6 km adalah real start. Dalam 6 km ini terbagi 2 segmen. Untuk segmen pertama dari real start sampai ke last climb Mangunan jaraknya 5 km dengan gradien 6,6%. Sedangkan untuk last climb jaraknya 600 meter dengan gradien rata-rata 14,2%. Terima kasih, Pak. Mantap, jangan lupa subscribe YouTube-nya Riaris. Oh, siap.